pasukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hasam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hasa memberikan perlawanan. Brigade Al-Hasa menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabrah, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hasa mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket antipersonil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut.